Assalamualaikum. Kali ini aku menelusuri rute menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Rute ini saya awali dari Bundaran Waru, Surabaya, dulur. Bundaran Waru ini berada di perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Berada di ujung selatan Surabaya. Dari Bundaran Waru ini kita ambil ke arah kiri dulur, bila ke kanan itu ke Sidoarjo. Kita menelusuri Jalan Ahmad Yani dulur. Jalan Ahmad Yani ini merupakan jalan paling selatan yang ada di Surabaya dulur. Jalan protokol, jalan utama kota Surabaya dulur. Bahkan sekarang ini Jalan Ahmad Yani sudah dilebarkan. Di kanan kiri ada tambahan Frontex dulur. Di kiri jalan kita melewati Mitra 10 yang merupakan depo bahan bangunan dulur. Kemudian ini ada pertigaan, bila ke kiri kita ke Masjid Agung Al-Akbar dulur. Kita terus saja. Kemudian kita melewati The Trans Icon dulur. Kemudian kita melewati Bundaran Bulog dulur. Di sini kita bila ke kanan itu ke arah Sidoarjo atau ke arah Jemur Sari dan Rungkut dulur. Kita lurus saja. Kemudian di kiri jalan ini ada Rumah Sakit Bayangkara dulur. Selanjutnya kita melewati Polda Jawa Timur dulur, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kemudian kita melewati Graha Pena.
di lampu merah ini kita lurus saja dulur, setelah nanti warnanya hijau jangan belok kiri. Di kiri jalan ini adalah Royal Plaza dulur. Bila belok kiri kita ke jalan Ketintang, tapi kita lurus saja. Di sini kita melewati rel kereta api dulur. Kemudian di kiri jalan ini kita melewati Rumah Sakit Islam Surabaya dulur. Rumah Sakit Islam yang ada di Wonokromo. Di depan itu ada jalan layang Wonokromo. Kita ambil yang kiri dulur. Bila ke kanan kita ke jalan raya Ngagel. Di kanan jalan ini ada DTC dulur. Yang di bawahnya merupakan pasar Wonokromo, pasar tradisional. Di ujung jalan Wonokromo ini dulur, kita ambil yang kanan. Bila ke kiri, kita ke jembatan Sawunggaling yang menuju ke arah Joyoboyo atau ke Gunung Sari. Kita lurus saja yang ke arah Jalan Raya Darmo. Di kiri jalan ini kita melewati Kebun Binatang Surabaya dulur. Ini merupakan pagar dari Kebun Binatang Surabaya yang ada reli binatangnya. Di depan kebun binatang ini kita ambil arah yang kanan dulur, bila ke kiri ke jalan Diponegoro. Kita ke arah Jalan Raya Darmo. Di sini kita melewati lampu merah perempatan Jalan Bengawan. Kita lurus saja. Subscribe dulu ya dulur, supaya channel saya ini bisa berkembang. Sekarang kita berada di Jalan Urip Sumoharjo dulur, kita lurus saja.
Di depan ada patung kerapan sapi, dulur. Berarti kita masuk ke Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat ini merupakan kawasan bisnis kota Surabaya, dulur. Kemudian kita melewati Tunjungan Plaza, dulur. Ini ada di kiri jalan. Tunjungan Plaza ini merupakan plaza terbesar di kota Surabaya, dulur. Di sini kita lurus saja, dulur. Bila ke kanan itu, dulur, itu ke arah Gerahadi. Lalu kita belok kiri menuju Jalan Embong Malang, dulur. Di Embong Malang ini kita ambil yang kanan, dulur. Di depan kita ketemu perempatan, bila ke kiri ke Jalan Kedung Doro, kita ke kanan ke Jalan Blauran. Ini kita sudah berada di Jalan Blauran, dulur. Kemudian kita menuju ke Jalan Bubutan, dulur. Di depan ada lampu merah, dulur. Bila ke kiri ke Jalan Tol Gerbang Tol Dupak, dulur. Bila ke kanan ke Tugu Pahlawan, kita lurus terus, dulur, di Jalan Bubutan ini. Sekarang kita berada di barat Tugu Pahlawan, dulur, kita lurus ke utara. Di depan ada pertigaan, dulur. Bila ke kiri ke Jalan Indrapura, bila ke kanan ke Jalan Kebun Rojo. Kita belok kiri, dulur, ke Jalan Indrapura. Di Jalan Indrapura ini kita melewati gedung DPRD Jawa Timur. Ini ada di kiri jalan, dulur.
Kemudian di kanan jalan ini adalah Masjid Kemayoran, dulur. Masjid ini termasuk masjid bersejarah, dulur. Di depan ini kita ambil yang kiri, dulur. Kalau ke kanan kita ke Jalan Raja Wali yang menuju Jembatan Merah, dulur. Kemudian kita melewati rel kereta api. Kita ambil jalur kanan, dulur, yang menuju ke pelabuhan. Bila ke kiri kita ke Jalan Gresik. Kita ke kanan menuju Jalan Perak Barat, dulur. Jalan ini menuju Pelabuhan Tanjung Perak, dulur. Subscribe dulu ya, dulur, supaya channel saya ini bisa berkembang. Jalan Perak Barat ini merupakan jalan utama menuju Pelabuhan Tanjung Perak, dulur. Bila kita nanti kembali, kita melewati Jalan Perak Timur. Jalan menuju Tanjung Perak ini sangat mulus, dulur, dan lebar. Banyak kendaraan-kendaraan angkutan berat yang lewat sini, dulur. Kendaraan menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Truk-truk bermuatan besar, trailer-trailer lewat ke sini menuju ke pelabuhan, dulur. Di depan ini ada gerbang pelabuhan Tanjung Perak, dulur. Tugu gerbang masuk pelabuhan, dulur. Ini kita melewati truk-truk besar bermuatan, dulur, yang parkir, yang antri masuk pelabuhan Tanjung Perak, dulur, berjajar menuju ke pelabuhan, dulur.
truk ini antri masuk dulur, antri masuk ke pelabuhan. Truk-truk angkutan berat ini dulur memenuhi jalan Tanjung Perak Barat dulur. Di depan ini adalah gerbang masuk pelabuhan dulur, bagi pesepeda motor ambil yang kiri. Kita sudah sampai di pelabuhan Tanjung Perak dulur. Di depan itu adalah Gedung Gapura Surya Nusantara dulur. Di sini berlalu lalang kendaraan berat dulur, ada trailer, ada truk besar. Semua mengangkut barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Perak dulur. Nah dulur, Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, Surabaya.